pandangan jenengan terkait usulan bahwa gubernur akan jadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jatim, Kulaim Junaidi menilai sosok Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa lebih cocok sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Namun jika nanti Kofifa memilih menjadi ketua tim ses Prabowo Subianto juga bisa memberikan dampak luar biasa. Kulaim menyebut Kofifa adalah tokoh nasional yang luar biasa, yang memiliki kekuatan elektoral besar, serta rekam jejaknya di dunia politik tidak perlu diragukan. Ia menambahkan, selain pernah menjabat sebagai Menteri Sosial dan saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Kofifa juga merupakan Ketua Umum PP Muslimat NU yang memiliki jumlah massa yang banyak. Ini suatu yang luar biasa kalau memang tim Prabowo dan itu gubernur yang mana sebenarnya beliau layak menjadi wakil gubernur, wakil wapres, wapres yang mana semua kandidat baik presiden dan capres yang lain berharap gubernur ini menjadi calon wakilnya. Tapi gubernur pertimbangannya sayang dengan Jawa Timur, maka beliau kayaknya tidak mau menjadi wapres dari seluruh kandidat yang sekarang ini sudah ada. Tapi begitu ada tim Prabowo meminta gubernur dan gubernur juga mau menjadi tim wakil pemenangan, ini sungguh luar biasa. Artinya kita kemenangan seorang calon wakil presiden yang nomor satu, artinya kandidat tertinggi di antara kandidat calon-calon wapres yang lain. Sebelumnya, Gerindra Jatim mengusulkan nama Kofifa Indar Parawansa sebagai ketua tim sukses pemenangan Prabowo Subianto untuk pemilu 2024. Selvi Wang, CTV.